Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel ini, channel yang membaca Prokan Gamestone. Mantap, jus luar biasa. Alhamdulillah guys, gimana kabarnya hari ini? Semoga baik, saya juga baik. Alhamdulillah, amin. Dan selalu saya ingatkan, makanlah ketika ada lapar. Dan jangan lupa ngopi dan nyusu guys. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan review hasil dari perburuan batu keok saya guys. Wow, mantap jos. Saya kemarin beberapa hari bolong batu keok ya. Ya, ada yang bolong sendiri, ada yang beli dari petani, campur guys. Mantap jos. Nah, kita akan review satu persatu. Ikuti kelanjutannya. Jangan lupa subscribe yang belum subscribe, durasi di fullin, iklan-iklan jangan di skip. Dan jangan lupa madanglah ketika Anda lapar. Nah, ini guys. Tadi sekitar ada 3 karung ya, sudah saya bongkar ini guys. Nah, untuk mempercepat ya, kita reviewnya. Sudah saya bongkar-bongkar. Mantap-mantap. Kita review satu persatu. Ini adalah lempengan ya, lempengan daripada giok. Motifnya seperti itu. Dan sudah saya bikin bantal guys. Nanti akan saya buat video sendiri tentang proses pemotongannya serta jadinya seperti apa gioknya, nanti kita akan review seperti itu. Dan ini, wow, ini giok goreng army, mantap cos. Ini tadinya satu bongkah dibelah seperti ini guys, mantap cos. Ada juga ini guys, bongkahan jowing hijau klawing, warnanya bagus, semitoska ya guys. Apakah ini jenis krisokola? Kola lingga? Kurang tahu ya, soalnya belum di lab. Yang jelas ini batuan dari kelaming ini. Mantap cos. Ada juga ini bongkahan. Bongkahan SJ, tapi ini jenisnya nebrit estimasi. Kalau yang ini estimasi jedit. Bahannya seperti ini, luar biasa mantap cos. Ada juga ini giok putih. Juga ini bongkannya seperti ini guys. Kalau nggak tahu ini jenisnya mungkin trotol ini estimasi. Kita review lagi. Wow, yang ini yang luar biasa ini, walaupun kotak seperti ini tapi ini bagus lumayan. Ini jenis nebrit estimasi jedet ini guys, cuma itu retakannya banyak sekali. Paling bisanya dibikin cincin ini, dikedar-kedar, dicali yang nggak ada sapnya seperti itu. Makanya harganya mahal seperti itu guys. Mantap cos. Ada juga ini guys. Wow, mantap cos, luar biasa. Ini jenis Indocrest estimasi. Ini juga ya guys, warnanya putih kehijauan estimasi nebrit. Ada juga nih batu kabro, gabro, ini jenis nebrit. Oh, ini jenis nebrit juga. Ya ini guys, mantap cus, luar biasa. Ini warnanya warna muda ya, kalau ini jenis ada tapak jalaknya guys, pada besi tapak jalak ini. Mantap, ini masih bahan ya, nanti akan kita buat ini. Mantap cos, ini jenis trotol. Wow, ini seperti urat ini guys, urat tirus. Nah, ini jenis bahan wulung sebenarnya, tapi hitamnya kok nggak ada. Kalau ini jenis trotol sayur ini guys, mantap-mantap, luar biasa. Yihasar, ada potekannya ini guys, tuh trotol hijau. Jenis trotol juga macam-macam ya, ada yang trotol stabilo, ada yang trotol hitam. Nah, ini saya dapatkan juga, ini estimasi jenis Indocrest, cuma ini agak pupis warnanya guys, dan retakannya banyak juga. Ini mau dibikin polesan mungkin ini. Mantap-mantap. Wah, itu guys, ini giok putih bercampur dengan hijau.
Luar biasa, mantap cos. Kulitannya seperti ini guys. Tapi dalamnya seperti ini. Kan aneh. Aneh bin ajaib. Nah, ini jenis trotol juga ini. Kita fokuskan. Ini jenis putih jeleret hijau. Nah, ini putih jeleret hijau, cuma ini jenis snapit kemungkinannya. Mantap-mantap. Dan juga ini batu gebru ya. Bukan jenis giok ini. Ini jenis trotol. Luar biasa, yang berminat langsung menghubungi ya di WA saya 0817-060-0817. Mantap-mantap. Luar biasa. Ini giok kalau ketemu di alam seperti ini, nggak tahu guys, harus ditutup ini. Paling ya beratnya, masa jenisnya bagus ya diambil seperti itu tuh guys. Wow, mantap. Luar biasa. Ih, ser. Kita fokusin. Mantap cos. Ini ada giok putih juga. Dan ini giok. Wow, sangat bagus sekali buat polesan. Jadi ini guys, estimasi jenis snapbreed. Kodekannya ini mantap-mantap. Luar biasa. Ih, kasar. Guys, nanti akan kita review hasil daripada bantal giok ini. Saya sedang pinginin giok guys. Ini potel-potelannya ya, yang tadinya gede 20 kilo paling ntar tinggal 7 kilo apa sampai 10 kilo doang guys. Wow. Jadi memakan bahan yang sangat gede, makanya lumayan mahal tuh bantal giok. Nah, ini yang kita dapatkan kemarin guys di Sungai Sempor ya. Ini sungai, mantap-mantap. Adalah batu numulit. Banyak sekali fosil ini ya guys, fosil kece kecil-kecil nih. Luar biasa. Kita fokusin. Nah itu guys, wih, benar-benar ini fosil numulit. Sayang tidak ada keongnya ya, kalau ada keong sawahnya lebih bagus lagi nih. Dan kita dapatkan juga ini hasil molang saya sendiri, ini batu konglomerat yang kemarin ya. Dan juga ini saya dapatkan dari petani adalah buah dar perak guys. Mantap cus sekali ini buah dar peraknya, luar biasa. Yang berminat bisa langsung WA saya di 0817-060-0817. Nomor WA MN Bajok cuma satu ya. Sengaja saya melara-melarain seperti ini, tadi ada yang borong ya dari Jogja, alhamdulillah. Dan lihat-lihat juga, saya bicara giok juga ada landasannya guys, seperti ini guys. Nah ini saya memamerkan beberapa jenis batu kebumen, ada yang jedidjet, ada yang indokres, ada yang netbreed, dan labnya berbeda-beda guys. Mantap-mantap tuh guys, mantap cus sekali, luar biasa. Ih, hasar. Ada juga nih buah dar besi, varian padar besi tadi udah saya pilih-pilih. Oh, ada polosan juga nih, polosan jasper nih, tapi bukan padar besi guys. Lumayan mengkilap dan agak kristal ini. Saya juga mendapatkan hasil molang nih, bull moon hitam. Oh, susah difokusin ya. Ini adalah bull moon hitam guys. Mungkin kalau kena sinar kurang ya, fokusnya kurang nih, dan payah. Kalau yang ini bull moon hijau seperti itu, mantap-mantap.
kalau kena sinar baru sinar cahaya baru kelihatan jelas. Dan ini koleksi saya juga ini guys, saya mendapatkan juga ini dari petani, katanya ini hasil temuan sungai. Apakah ini jenis batu asli atau ukiran atau cetakan? Walau alam ya, yang jelas saya mendapatkannya dari petani. Ini adalah ukiran batu liung. Mantap tuh sekali ini buat pajangan. Wow, katanya berkodam ini guys. Tapi saya tidak jual kodam atau batu yang berisi, saya jual hanya koleksi saja ya. Dan untuk yang jenis ini belum saya jual ini. Ini mas saya masih suka, jadi ya buat koleksi saya saja seperti itu. Mantap-mantap. Saya juga mendapatkan koleksi terbaru ini, walaupun barang lama ini. Ini adalah jenis tamelan ya, sudah agak apa ya, usang, tapi suaranya lumayan bagus. Kita tes. Oke, suaranya benar-benar masih nyaring sekali guys, luar biasa. Mungkin bagi yang membutuhkan benda ini juga saya jual ini ya, buat koleksi atau nguri-nguri budaya juga yang benar-benar membutuhkannya atau buat koleksi benda kuno seperti itu. Oke, terima kasih, itulah review tentang batu giok terbaru di MNW Cuproken Gemstone untuk area Kedu atau Kebumen, Jawa Tengah. Nah, bisa langsung datang langsung ke galeri kami MN Bajokrokan Gemstone. Mantap jos, luar biasa. Menyediakan batu akik, jadi maupun bahan setaring cincin. Untuk ring cincin saya fokuskan untuk COD di sini saja ya guys, seperti itu. Karena ya kalau untuk foto-foto satu persatu sangat memakan waktu lama, dan gimana ya, ada juga nih ring cincin, jadi tinggal naik ring jari seperti itu, tinggal pakai. Mantap-mantap, luar biasa. Jual juga nih gelang-gelang batu serta produk-produk ini, amore dan asam. Mantap-mantap, luar biasa. Terima kasih sudah menonton channel ini, yang bila ada salah kata atau penamaan batu mohon dimaafkan, dan semoga bermanfaat bagi saya dan para game lover. Dari saya Emen Baju Rock and Gemstone, mantap jos. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.